Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan pengungsi asal Afghanistan masih bertahan di depan kantor perwakilan International Organization for Migration di Kota Pekanbaru. Terhitung sudah 2 pekan, mereka tinggal di tenda seadanya di pinggir jalan masuk ke kantor tersebut. Para pengungsi menuntut agar segera dipulangkan ke negara ketiga. Ada sejumlah negara ketiga yang menjadi pilihan para pengungsi, yakni Amerika, Australia, Selandia Baru, hingga Kanada. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Fernando. Halo, rekan Fernando. Ya. Ya, Fernando, bisa Anda jelaskan apa aktivitas para pengungsi setelah 2 pekan berunjuk rasa di lokasi? Oke, Firda, terima kasih dari informasi yang diperoleh di lapangan, Firda. Para pengungsi yang kebanyakan berasal dari Afghanistan, jumlahnya ada sekitar 300 orang kurang lebih. Mereka melakukan aksi di kawasan itu selama 2 pekan ini, dan mereka bertahan di sana untuk bisa diberangkatkan segera ke negara ketiga. Namun sampai saat ini dari pihak IOM sendiri maupun UNHCR belum memberi kepastian kepada para pengungsi, sehingga para pengungsi pun merasa harus tetap bertahan di depan kantor IOM yang berada di Jalan HR Subrantas di Kota Pekanbaru, Firda. Dan mereka aktivitasnya adalah menggelar aksi mogok dengan duduk di depan kantor itu yang berada di jalur lambat yang berada di Jalan HR Subrantas. Mereka pun bertahan di sana walau sempat dibongkar petugas tenda tersebut dari kepolisian dan juga tim pengawas pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru, namun mereka tetap kembali menggelar aksi serupa hingga nantinya tuntutan mereka dikabulkan oleh pihak UNHCR maupun pihak IOM. Begitu, Firda. Fernando, sebenarnya apa yang menjadi tuntutan mereka hingga berunjuk rasa hingga 2 pekan ini? Oke, rekan Firda. Para pengungsi sebenarnya cuma memiliki satu tuntutan, yaitu segera diberangkatkan ke negara ketiga, yang merupakan negara yang menjadi tujuan bagi para imigran yang sudah tidak bisa kembali lagi ke negara asalnya. Nah, pada aksi ini, kebanyakan merupakan para pengungsi yang berasal dari Afghanistan, Firda. Mereka ini sudah berada di Kota Pekanbaru cukup lama. Ada yang berada di Kota Pekanbaru dari rentang 7 hingga 10 tahun, Firda. Namun hingga saat ini, pihak IOM maupun pihak UNHCR sendiri belum memberi kepastian untuk memberangkatkan para pengungsi ini. Maka para pengungsi pun menuntut agar segera diberangkatkan ke negara ketiga oleh IOM dan UNHCR. Mereka pun menyatakan selama berada di Kota Pekanbaru, mereka tidak bisa melakukan apa-apa banyak hal. Namun memang pemerintah Indonesia di Kota Pekanbaru sudah memberikan akomodasi, makanan, dan juga sejumlah santunan bagi para imigran tersebut. Namun jumlah itu mereka mengaku tidak cukup, maka mereka pun meminta agar segera diberangkatkan ke negara ketiga agar bisa membangun kehidupan baru nantinya di negara yang menerima mereka sebagai imigran nantinya. Begitu, Firda. Fernando, kemudian bagaimana untuk respons dari Pemko Pekanbaru sendiri menyikapi atas aksi tersebut dan juga keberadaan para pengungsi secara keseluruhan? Oke, Firda. Sebenarnya dari pemerintah Kota Pekanbaru yang tergabung dalam tim pengawasan orang asing, khususnya di Kesbangpol, sebenarnya sudah melakukan langkah diplomasi dengan para imigran, terutama yang berasal dari Afghanistan. Namun memang para imigran tersebut tidak ingin kembali ke tempat tinggal sementara di Kota Pekanbaru, di tempat penginapannya masing-masing, karena mereka ingin segera tuntutan mereka dikabulkan oleh pihak UNHCR. Maka pemerintah kota pun bersama tim pengawasan orang asing di Kota Pekanbaru sudah melakukan langkah komunikasi dengan pihak UNHCR,
Namun memang sampai saat ini langkah komunikasi masih belum menyampaikan mendapat titik temu, Firda. Maka komunikasi selanjutnya bakal dilakukan langsung oleh tim pengawasan orang di Kota Pekanbaru dengan para imigran. Mereka mengimbau para imigran untuk segera kembali ke tempat bernaung mereka, tempat penginapan mereka masing-masing yang sudah disediakan oleh pemerintah di Kota Pekanbaru. Total secara keseluruhan di Kota Pekanbaru ada sebanyak kurang lebih 900 imigran yang mayoritas berasal dari Afghanistan. Ada juga beberapa imigran berasal dari sejumlah negara lainnya di dunia, dan memang untuk saat ini mayoritas yang berada di Pekanbaru berasal dari Afghanistan. Mereka terpaksa berada di Pekanbaru setelah terjadinya konflik di negara itu, Firda. Dan untuk saat ini mereka tinggal di 9 lokasi yang menjadi tempat penginapan sementara. Tempat penginapan ini memang ditempatkan di 9 lokasi berbeda di Kota Pekanbaru. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fernando juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru, Sulfahmi Adrian. Berikut liputannya untuk Anda. Pendapat muka umum, karena mereka tidak memiliki izin, maka ya kita berharap mereka dengan sukarela bisa meninggalkan tempat mereka, ya, tempat yang sekarang mereka lakukan aksi unjuk rasa, kembali ke akomodasinya masing-masing. Itu yang kita anjurkan. Jangan sampai kita pemerintah atau Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri melakukan tindakan represif untuk membubar paksa imigran yang ada di Kota Pekanbaru ini yang melakukan aksi unjuk rasa. Nah, ini yang kita lakukan terus secara persuasif. Dari tanggal 19 November sampai sekarang, ya, mereka sudah mendirikan tenda-tenda di depan radio televisi itu, ya, memang ingin kayaknya sepertinya ingin menginap lama di sana. Nah, ini yang kita sayangkan. Mereka sudah kita lakukan diskusi, dialog, kita layani dengan baik, tetapi mereka masih tetap melakukan itu.